tim PSM Makassar melepas Harlan Suwardi dengan status pinjaman, tapi bukan ke Persis Solo yang sebelumnya dirumorkan tertarik kembali memakai jasa kiper kelahiran Makassar itu. Meski belum ada pengumuman resmi dari manajemen PSM Makassar, namun Harlan Suwardi sudah berpamitan dengan pemain dan tim kepelatihan skuad Cuku Eja. Hal ini terpantau seusai laga Persikabo versus PSM Makassar pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024 di mana Harlan Suwardi berpamitan. Bocoran yang diterima Tribun Timur, PSM Makassar menyepakati proses peminjaman Harlan Suwardi yang diajukan salah satu klub peserta Liga 2 2023-2024. Klub yang dimaksud tertarik memakai jasa Harlan Suwardi yakni bekas klub Hamka Hamsa, yaitu FC Bekasi City. Musim lalu, Hamka Hamsa menjabat sebagai kapten di FC Bekasi City.